Selanjutnya ada Ford Ranger ya, warna putih. Ford Ranger-nya pickup ini. Kondisi dari bodi bagian depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak, platnya G. Untuk keterangannya di sini, tipenya Ford Ranger pickup yang 4x4 tahun 2013, KM 58.000 atas nama pribadi, harga dibuka 168 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera. Nah, kondisi dari paknya seperti tampak di layar pemirsa ya. Untuk Ford Ranger-nya kondisinya tampak ya. Kemudian untuk kondisi baknya apa juga. Oke. Di belakangnya ada Mitsubishi Mirage ya. Platnya F. Kondisi dari bodi bagian depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak. Keterangannya di sini Mirage-nya tipenya GLX manual ya, tahun 2013. Sangat istimewa, harga dibuka 83,5 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Nah, untuk kondisi bodi samping sebelah belakang, kondisi belakangnya tampak ya. Oke, kemudian di belakangnya ada Honda CR-V warna abu ya, kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak. Nah, keterangannya di sini CR-V-nya tahun 2007-2008 ya. Tahun pertama, nanti tanya harganya melalui nomor yang tertera. Oke. Oke. Kemudian di belakangnya ada Toyota Avanza warna putih ya. Platnya AB lokal, kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Untuk keterangannya di sini Avanzanya tipenya G ya. Tahun 2012, harga dibuka 99 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya untuk nego-negonya. Nah, kondisinya dari bodi bagian belakang tampak. Selanjutnya di belakangnya ada Chevrolet ya, spin warna abu-abu, platnya B. Nah, untuk kondisinya seperti tampak di layar pemirsa ya. Untuk keterangannya Chevrolet spinnya harga dibuka 85 juta tahun 2013. Untuk negonya nanti menghubungi nomor yang tertera. Nomornya ini ya, kelihatan nggak? Di 0813-9275-3366. Oke, kemudian di bagian belakang tampak ya. Oke, Chevrolet spinnya. Di belakangnya ada Suzuki Baleno ini ya. Ya, ada Suzuki Baleno. Platnya AB warna merah. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Untuk Suzuki Baleno-nya, untuk keterangannya di sini Suzuki Baleno tahun 2003, harga dibuka 62 juta. Tinggal pakai, kaki-kaki nyaman, bisa tukar minibus ya. Nomor yang bisa dihubungi tertera. Untuk kondisi Suzuki Baleno-nya tampak seperti di layar pemirsa. Selanjutnya di sebelahnya ada Suzuki Karimun ya, warna hitam, platnya B. Kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Suzuki Karimunnya Karimun Estilo ya, AC dingin, pajak baru, cat orisinil, harga dibuka 59,5 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera untuk Karimunnya tahun 2008. Kondisi dari bodi bagian belakang tampak ya. Oke, di belakangnya ada Honda Mobilio warna silver ya. Kondisi dari bodi depan tampak, platnya AB ya. Nah, keterangannya di sini Honda Mobilionya penggeraknya Matic ya. Harga dibuka 125 juta. Untuk nego-negonya nanti bisa menghubungi nomor yang tertera ini ya. Di oke, kosong ini nomor yang bisa dihubungi ya. Nah, untuk nego-negonya untuk mobilionya ini, nah ini ada ini. Oke, keterangannya. Oke,
Dan berikut roda mobilionya. Oke. Di belakangnya ada Suzuki APV ya, platnya B warna coklat ya. Ini kondisi dari bodi bagian depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak. Terangannya di sini Suzuki APV-nya tipenya X tahun 2005, bisa tukar tambah, harga dibuka 59 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Oke. Kondisi dari bodi bagian belakang tampak ya. Oke. Selanjutnya di belakangnya ada Toyota Avanza warna hitam. Kondisi dari bodi bagian depan tampak. Kondisi dari bodi bagian samping sebelah kanan tampak juga. Dan keterangannya, Toyota Avanza-nya tipenya G, asli AB, tahun 2011, manual, harga dibuka 97 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Oke, di sebelahnya ada Honda HR-V ya, warna abu-abu, platnya AB lokal. Ya, kondisi tampak di bodi bagian depan. Oke. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga, dan keterangannya di sini HR-V-nya manual ya, tahun 2015, harga dibuka 190 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Ya. Untuk kondisinya tampak seperti di layar pemirsa. Selanjutnya ada Suzuki Carry ya, warna biru. Kondisi dari bodi bagian depan tampak. Platnya AB lokal, Suzuki Carry pickup-nya 1000cc. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Nah, kondisi untuk bak-baknya, lantai baknya tampak juga. Oke, kondisi untuk lantai baknya tampak. Nah, untuk kondisi dari bodi bagian bak bagian belakang tampak. Oke. Selanjutnya di depan kita ada Honda ya, Honda City. Platnya B warna silver. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Honda City-nya tahun 2007 ya. Penggeraknya manual, harga dibuka 97 ya. Harga dibuka 97. Harganya dibuka 90 juta ya. Nomor yang bisa dihubungi tertera. Oke. Kemudian kondisi dari bodi bagian belakang tampak ya. Untuk Honda City-nya. Oke. Selanjutnya ada Honda Jazz warna silver. Kondisi dari bodi bagian depan tampak, platnya AB ya. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Nah, untuk kondisi dari keterangannya di sini, Jazz-nya tipe RS manual ya, tahun 2010, harga dibuka 125 juta. Nego tinggal pakai istimewa. Untuk nego-negonya menghubungi nomor yang tertera, oke. Kondisi dari bodi bagian belakang tampak. Selanjutnya di depan kita ada Honda Mobilio warna putih. Kondisi dari bodi bagian depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini, Honda Mobilio-nya tipenya S tahun 2016, harga dibuka 120 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Nomor polisinya B. Oke, di sebelahnya ada Toyota Agya ya. Tahunnya 2016, warna hitam, platnya B ya. Kondisi dari bodi belakang tampak. Harga dibuka 83 juta. Untuk nego-negonya nanti bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Kemudian kondisi dari bodi bagian belakang juga tampak ya. Nah, di sebelahnya Mobilio ada Suzuki Swift ya. Kondisi dari bodi bagian depan tampak, platnya AB ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak.
Nah, di sini keterangannya harga dibuka 85 juta. Nomor yang bisa dihubungi untuk negonya tertera. Kondisi istimewa ya, keterangannya tertera unit ini. Kemudian di sebelahnya ada Toyota Avanza warna hitam ya. Kondisi dari bodi bagian depan tampak ya, untuk keterangannya harga dibuka 95 juta ya, nomor yang bisa dihubungi tertera. Avanzanya tipenya akhir tahun 2010, kondisi dari bodi bagian sebelah kiri tampak. Kemudian kondisi bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Nah, untuk kondisi bagian belakang untuk Toyota Avanza, Suzuki Swift, dan Honda Mobilio.